Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan review apakah obat asam folat atau vitamin asam folat untuk ibu hamil boleh digunakan pada penderita gastritis, pada ibu hamil yang mengalami gastritis. Bagaimana pembahasannya? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, asam folat ini merupakan suatu multivitamin yang wajib digunakan pada ibu yang sedang hamil. Asam folat ini bisa ditemukan dalam multivitamin yang sudah kompleks, biasanya sudah ada asam folatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, boleh nggak asam folat dikonsumsi buat ibu hamil yang sedang mengalami gastritis? Jadi pada ibu hamil yang sedang mengalami gastritis atau pada trimester awal itu mengalami mual muntah atau hiperemesis gravidarum, tidak masalah mengkonsumsi vitamin asam folat. Nah, asam folat ini tidak akan mempengaruhi kenaikan asam lambung atau memperburuk kondisi asam lambung teman-teman. Nah, tetap gunakan obat asam lambung jika ada diberikan oleh dokter, dan juga teman-teman boleh mengkonsumsi obat asam folatnya karena obat ini wajib digunakan pada ibu hamil untuk mencegah anemia, mencegah kejadian eklamsi, dan juga paling penting adalah mencegah kegangguan atau permasalahan tulang belakang bayi nantinya. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mendapatkan vitamin asam folat dalam bentuk bisa dalam bentuk tablet seperti ini atau dalam multivitamin yang sudah digabungkan dalam vitamin-vitamin lain. Jadi tidak masalah jika teman-teman sedang mengalami gastritis, sedang hamil, mengkonsumsi asam folat. Gunakanlah asam folat ini sebelum tidur, karena yang dianjurkan adalah mengkonsumsi asam folat ini adalah sebelum tidur. Cukup satu kali ya teman-teman, sebelum tidur satu tablet. Oke teman-teman, semoga bisa membantu dan menjawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.